Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue Gamerskindus dan kita akan lanjut main Minecraft dengan mod Hardcore. Langsung aja ya. Apple, lalu apa? String, bone meal, taruh aja dulu semuanya. Paper, sisa papernya. Oke, mari bikin beberapa shovel lagi. Kita akan cari pasir. Jadi kita butuh shovel, dan shovel kita udah mau hancur yang lagi kita pakai ini. Oke, mari cari pasir. Dan kita akan ngewarnain kacanya dengan pasir. Pertama, mari kita butuh banyak banget pasir. Oke, mari kita cari tempat buat gali-gali pasir. Ini bisa kita ambil kalau mau pasir yang di sini. Atau pasir yang di sana. Lihat ada gunung. Mungkin pasir yang agak jauh aja biar tetap bagus daerah sini. Itu ada tanah liat. Bisa kita ambil sedikit kalau mau. Oke, mari jalan ke sini. Cari pasir sama cari bunga-bungaan. Buat ngewarnain. Kalau merah tuh jadi apa? Oh no, ada zombie. Udah kelinci. Oke, mari ambil daunnya. Bunganya maksudnya. Bunganya hilang ya? Oh. Kita juga bisa tetap ngumpulin kulit, bro, buat bikin buku. Soalnya buku bisa kita enchant juga nanti. Oh no, hancur. Jangan kabur, woi. Woi. Kita bikin aja dulu crafting table dulu. Sini. Oke, lalu kita bisa bikin pedang. Pedang. Oke. Itu bioma rawa. Kayaknya di rawa nggak ada bunga ya. Jadi kita cari di sini aja nih. Kalau ini jadinya warna kuning. Kalau dua ini kita gabungin jadi nggak jadi apa-apa. Oke, kayaknya kita nggak butuh banyak deh. Kalau kita cari warna biru muda aja. Lapis juga bisa, kayaknya jadi dye ya. Coba ya. Dandelion yellow. Tambah ini jadi, nggak bisa. What? Apa harus dibakar ya? Aku sangat-sangat-sangat lupa. Sorry. What? Aku mau bunga. Bunga. Nah. Bunga. Ini rusak. Kita perbaikin aja. Kayaknya udah cukup bunganya. Dan pasir. Oke, di sini ada. Atau kita bisa juga cari bioma gurun biar lebih gampang. Biar lebih banyak dapat pasirnya. Tadi deh, glass itu jadi berapa glass pane ya? 3 glass jadi 3 glass pane ya. Berarti kita masih kurang agak banyak ya. Coba dia ambil dari sini aja, nggak apa-apalah. Daripada kejauhan, kita cari-cari bioma gurun. Oke, lanjut. Cari beberapa pasir. Kita juga masih belum nemuin tempel-tempelannya, bro. Apa-apa, nanti kita bisa berpetualang sambil nyari. Oh, kenapa kepotong gini? Oke. Di situ ada sapi lagi, bisa kita tusuk. Sapi buat bikin buku lagi. Dapat kulit? Nggak dapat ya. Oke, nggak apa-apa. Kita terus-terus aja bunuh-bunuhin sapi ini, bro. Nggak apa-apa, soalnya sapinya respawn di sini. Jadi nggak akan habis-habis sapinya. Situ ada cuma kejauhan. Lapis lazuli bisa nggak sih jadi pewarna? Itu ada apa namanya nih? Ini juga bisa kan jadi pewarna ya? What are you? Lilac jadi magenta. Magenta sama kuning bagusan mana? Itu sih subjektif ya. Apa namanya? Subjektif.
Ada yang suka magenta, ada yang suka kuning. Itu tambang kita. Kita punya diamond pickaxe dengan enchantment yang sangat 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 bagus. Oke, mari cari beberapa magenta lagi mungkin. I don't know. Ini ada rose bush ya, rose bush. Poppy, warnanya merah, rose red. Oh, nanti kita bandingin aja warna pasirnya. Terus sementara kita ambil dulu aja. Oh, apa nih? Ada kayak tanjakan ke atas gitu. Oke, kita bisa dapat beberapa. Ini ada rose bush. Jadi rose red juga. Oh, tapi cuma satu, kalau rose bush jadi banyak. Oh, kita punya 14, bro. Punya banyak banget. Udah, coba yuk kita bikin. Bisa nggak sih digabungin warnanya? Kayak gitu, jadi apa? Oranye. Gini? Nggak bisa. Oh, ini bisa. Jadi purple. Kau dan kau? Nggak bisa. Kau dan kau? Nggak bisa. Bukan jadi hijau ya? Harusnya kan jadi hijau. Ini orange. Orange. Warna apa, bro? Aku sih maunya putih, cuman nggak ada putih ya. Putih pakai bone meal kali ya? Ya nggak sih? Coba aja ya, kita kan punya beberapa bone meal di rumah. Kayaknya punya agak banyak juga deh. Punya 30 malah. Oke, mari coba warnain warna biru. Bisa tuh jadi light blue. Cuman lapis ini sekarang jadi berharga buat nge-enchant, jadi kita jangan pakai lapisnya. Kita pakai warna. Kalau ini jadi apa? Gak bisa, weh, udah. Jadi warna pink. Pink. Oh, ini apa? Pink. Oh, aku pencet tadi ya. Oke, gimana kalau pink aja, bro? Pink aja ya. Pink. Oke, sekarang kita butuh banyak banget glass panel. Mari bakar sand-nya. Oke. Lalu di sini kita punya 15 glass, bisa kita ubah jadi glass pane. Gimana glass pane? Aku lupa. Di bawah ya. What? Gini kah? Ah ya, benar. Oke, jadi 16 glass pane. Sisa 3, kita punya berapa? 34. Dan kalau nggak salah, cara bikinnya gini deh. Semuanya dikelilingin. Terus di tengah-tengahnya warna pink atau... pink nggak bisa. Why? Kok nggak bisa ya? Apa harus glass ya? Ya ampun. Ya ampun, jangan bilang harus glass. Kita sambil nunggu kita bisa panen nih, bro. Sambil cari XP, mungkin kita panen aja nih kentangnya. Kentangnya udah lumayan matang. Nanti bisa kita panggang kentangnya. Buat jadiin XP lagi. Oke, harusnya sih udah cukup nih. Ada 3. Pakai glass. Jangan bilang glass. Oh iya, benar. Oh iya, bro. Ay, ampun. Berarti ini 34 glass pane-nya nggak bisa kepake. Sayang banget nih. Nggak apa-apa. Coba warna pink. Oh, warna pink aja ya. Bagus. Pink. Dan kita masih punya banyak banget. Cuma udah malam. Mari pulang dan tidur. Ayo cepat. Tidur. Pulang lalu tidur. No, ada zombie. Zom-zoms. Mari bobo aja. Oke, bobo. Dan mudah-mudahan zombinya nggak kesini, bro. Very good. Oh, itu dia zombinya. Ya ampun, mereka di luar. Woi, mundur, mundur. Awas, mau aku lawan nih. Ya ampun, gimana cara keluarnya? Lewat sini kali ya. Lewat sini kita puterin zombinya. Nah. Mana zombinya? Oke, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di-like dan di-subscribe.
Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day.